alhamdulillah ya, itu kan juga bukan kesalahan siapa-siapa. Itu ada salah satu direktur Petren yang kemudian naro di LinkedIn Wilda alumni Oxford, padahal bukan Wilda juga, bukan saya juga gitu. Jadi ya sudah, mau diapain gitu kan. Kadang-kadang kita harus menerima ujian itu apa adanya, dan saya sampaikan ke Wilda, siapa tahu itu doa, mudah-mudahan kamu benar-benar di Oxford gitu. Dan alhamdulillah Wirda kan ngerilis tokennya tuh kayak Mas Anang, Mas Raffi, kayak Lesti, kayak Leslie ya, kemudian ada Angel Elga. Nah, Wirda punya e-coin kan. Nah terus kan kantornya dia pengennya di Dubai. Nah ketika di Dubai, dibilang mau sekalian daftar di Harvard Dubai. Jadi ada kantor di sono, kalian kuliahnya swing. Sekarang di Buckingham dia, Buckingham University, di Inggris juga, di UK gitu. Dan Wirda pernah di Oxford City. Oxford City itu kan kayak kota Bogor gitu, isinya bermacam-macam kampus. Kayak kota Depok, isinya juga bermacam-macam kampus. Ada Gunadarma, ada FISIP, apa itu namanya, ada Pancasila, ada kemudian UI, dan macam lagi yang lain. Nah kalau dia pernah di sana waktu SMA, ikut jajal-jajal jadi student college-nya, jajal-jajal program summer, jajal-jajal accelerate, kelas-kelasis dan lain sebagainya. Tapi ketika kuliah dia memutusin untuk di Buckingham, bukan di Oxford. Okay.